guys, welcome to Jukebox Budak Cinta barengan sama gue, your host Mima. Senang banget nih bisa menemani kalian lagi. Dan pastinya para buciners harus ikutin episode kali ini karena lagunya perfect banget for you guys. Nah, sebelum gue puterin lagu pertama nih, gue mau ingetin kalian dulu untuk follow kita di Instagram @mnc.musictv. Dan jangan lupa untuk request lagu favorit kalian ya, supaya nanti di segmen request of the day gue bakal pilih 2 lagu dari requestan kalian semua. Oke, lagu pertama kita hari ini lumayan galau, tapi kata-katanya bagus, yaitu It Will Be Okay-nya Shawn Mendes. Jadi buat yang baru putus, atau baru di PHP-in, atau mungkin baru aja ditinggalin, well, ini lagunya buat kalian, Shawn Mendes, It Will Be Okay. Enjoy! Para Buciners, baru aja kamu simak kolaborasi Yovie Widianto dengan Lyodra, Tiara Andini, dan Siva Padalia dengan Menyesal. Tapi semoga kamu gak menyesal yang nonton Jukebox, karena lagu-lagu kita enak-enak banget. Anyway, ngomongin soal menyesal, kolaborasi ini emang sukses menarik perhatian ya. Karena hal ini bisa dilihat dari viewersnya yang udah mencapai lebih dari 32 juta loh di YouTube hanya dalam waktu 3 bulan aja sejak dirilis. Emang ketiga vokalis ini luar biasa banget sih suaranya. Apalagi arrangement-nya di-arrange sama Mas Yovie, jadi pastinya banyak banget yang suka sama lagunya. Nah, sekarang lanjut yuk ke playlist berikutnya. Gue bakal puterin lagu kolaborasi Pink Sweat featuring Kehlani dengan At My Worst. Ada juga nih Stephanie Poetry and Nash dengan Breakfast in Bed yang bakal dilanjut sama lagu That's Hilarious by Charlie Puth and also Mark Natama dengan Berlabuh. Enjoy! Yes, back with me Mima on Jukebox Budak Cinta. Dan baru aja kita dibikin baper sama lagunya Mahalini yang Sisa Rasa ya. Nah, lagu ini adalah salah satu lagu yang masuk ke dalam album perdananya Mahalini yang bertajuk Fabula yang terdiri dari 6 track lagu baru dan 4 track hits Mahalini yang pernah dirilis sebelumnya. Menariknya nih, album ini mendapatkan sambutan yang sangat baik dari pecinta musik baik di dalam negeri maupun luar negeri loh guys. Di Indonesia sendiri, album Fabula menempati posisi 1. Sedangkan di Malaysia, album ini menempati posisi 7 dalam kategori Top Album Spotify loh guys. Dan gak hanya albumnya aja, tapi lagu-lagu yang masuk ke dalam album ini juga mendapatkan sambutan positif dan meraih jumlah streaming yang fantastis. Well, lagu-lagu Mahalini emang enak banget ya, dan maknanya relate sama pengalaman hidup banyak orang. Jadi gak heran kalau misalkan lagu-lagu Mahalini selalu populer dan jadi hits nih guys. Now enough about Mahalini, kita akan lanjut ke lagu berikutnya. Mima bakal puterin lagunya Miley Cyrus dengan Jaded Backyard Session. Nah, ngomongin soal Miley Cyrus nih, lagu yang masuk ke dalam album studio ke-8 Miley yang bertajuk Endless Summer Vacation ini ternyata ditulis oleh Miley bersama dengan 2 penulis lagu lainnya, yaitu Sarah Arendt dan juga Greg Kristen. Dan banyak yang menduga nih bahwa lagu Jaded ini mengisahkan tentang hubungan Miley dengan sang mantan suami yaitu Liam Hemsworth, guys. Bener atau enggak cuma Miley yang tahu, tapi yang pasti lagu ini bisa menghibur kita semua, jadi it's okay ya. Heartbreak story-nya Miley Cyrus menginspirasi dia jadi nulis lagu-lagu keren. So here it is, Jaded Backyard Session by Miley Cyrus. Guys, back on the show Jukebox Budak Cinta with me, Mima Hutapea. Now it's time for request of the day, di mana gue akan puterin 2 lagu requestan kamu nih. Nah, requestan yang pertama, ada @fanny_12 yang minta diputerin lagu Taylor Swift dengan Style. Terus ada juga nih requestan kedua dari @emmyors yang minta diputerin video klip Tiara Andini and Arsy Widianto dengan Cintanya Aku. Nah, buat kamu nih yang pengen lagu requestannya diputar kayak mereka berdua, langsung aja request sebanyak-banyaknya ke Instagram kita @mnc.musictv dengan hashtag jukeboxrotd. Dan jangan lupa, pastiin lagu requestan kalian ada official music videonya ya, biar kita bisa puterin nih di acara kita. Oke, okay, for now langsung aja kita simak dulu 2 lagu requestan dari teman kamu. Check them out. Hey guys, sudah 1,5 jam nih kita barengan. So, Mima harus pamit undur diri, but I wanna say thank you so much for watching our show. Jangan lupa untuk follow gue di Instagram @heyitsmima. Follow juga Instagram kita @mnc.musictv. Dan jangan lupa untuk request lagu kalian sebanyak-banyaknya supaya in the next episode, lagu kamu bisa diputerin di segmen Request of the Day. Once again, thank you so much for watching our show. I hope to see you again tomorrow, and bye-bye!